Terima kasih atas diberikan kesempatan waktunya dumateng pembawa acara, termasuk dari dinas-dinas yang terkait, dari UPPD tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, termasuk Bapak Komite yang sudah hadir, poro Bapak, poro Ibu ingkang sampun hadir dalam acara yaniku pelepasan kelas 6 dan kenaikan kelas 1 sampai kelas 5. Terima kasih atas kegiatan ini yang sudah berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi'inasta'in ala umurid dunya wad-din. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim amma ba'du. Bertami-tami kula bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan segala nikmat kepada kita semua. Pada hari ini, pada pagi hari ini, siang ini, kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat sehat, jasmani dan rohani, dan kita bisa berkumpul, bermuwajaah. Minal aijin wal faijin, mohon maaf lahir dan batin. Sepindah mali, minal aijin wal faijin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari pemerintahan desa mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada kepala sekolah beserta guru-gurunya ingkang sampun mendidik dan mengarahkan murid-muridnya ingkang banyak prestasi-prestasi yang sudah diterima oleh murid-murid yang ada di SDN Lobener 3. Semoga ilmunya bisa bermanfaat oleh anak-anak kita, termasuk bisa dibanggakan untuk kedua orang tuanya. Amin. Kami dari pemerintahan desa memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada guru-guru ingkang sampun mendidik kesabaran-kesabarannya dengan murid-muridnya sampai mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang bermanfaat tersebut bisa untuk membawa murid-murid kita ke jalan yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Solawat carang salam kami haturkan dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya, yaniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Pertami-tami kami menyampaikan terima kasih atas kesuksesan dalam acara niki. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kami akan memberikan santunan anak yatim piatu yang sudah diberikan informasi oleh guru sekolah SDN Lobener 3. Nanti ingkang disebut dari
ibu guru atau pembawa acara? Mangga, Bu Guru. Ini persiapan anak-anak kelas 3 peringkat ketiga Natasha Putri Andriani, peringkat kedua Nabila Hasna Amira, peringkat pertama Aini Sinsin, diharap ke atas panggung. Kelas 4. Untuk kelas 4, peringkat ketiga, Naura Molida Azahra. Peringkat kedua, Raihan Al-Gufari. Peringkat pertama, Maulida Aulia. Kepada nama-nama anak yang dipanggil dan kedua orang tua, harap naik ke atas pentas. Kepada orang tua, harap naik ke atas pentas segera. Sekali lagi kelas 4, peringkat ketiga, Naura Maulida Azahra. Peringkat kedua, Raihan Al-Gufari. Peringkat pertama, Maulida Aulia. Kepada orang tua silahkan mendampingi Ananda. Pak Sipa siap-siap berfoto. Pasipa, sebuah foto, Pasipa, foto di foto. Entaskin. Kelas 5 laki-laki ya? Perempuan ya? Nanti untuk kostum lengser tanya ke Ibu Leli, setiap baris itu harus ngomong karena model bajunya berbeda. Ibu Indam. Untuk kenang-kenangan ya sama Bapak Kubu. Alumni atasnya ditaruh dulu atuh. Mang Aas dipanggil ibunya Raffi. Segera. Mbak Sri, untuk door press disiapkan.
Iya, seluruh siswa, hanya untuk siswa. Alumni harap ke kantor perwakilan, Ibu Leli minta bantuan. Bukan.